Workout with CJ. Nah ini episode 1, episode yang spesial. Kebetulan gue udah kedatangan bintang tamu dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Yunita, halo! Yunita Siregar ini gadis kelahiran Jakarta dan memulai karirnya di ajang pencarian model dan menjajaki seni peran lewat sinetron Love in Paris pada tahun 2012. Lewat debut sinetron pertamanya, hingga saat ini Yunita fokus untuk berkarir di dunia seni peran. Ini dia, Yunita Siregar. Yunita, thank you banget for coming. Sama-sama, aku juga terima kasih sudah diundang ke sini. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya. Oke. So, biasanya ngapain aja kalau workout? Aku tuh lately lebih ke kardio sih, Bang. Tapi karena aku kemarin ini sempat long covid, jadi kayak untuk long run tuh stamina aku masih kayak turun banget. Jadi lagi mau balikin lagi, pengen goal aku sih pengen banget aku mungkin once in lifetime atau pokoknya sekali-sekali aku pengen coba maraton full. Kemarin itu aku sempatnya half maraton sih. Oh iya, half maraton. Iya. Di mana? Di sini, di event di sini, waktu itu ada event di sini. Wah, di Jakarta. Preparation-nya berapa lama tuh? Kayaknya hampir 2 bulan ya. Emang ada coach-nya juga kan yang ngelatih kita interval, terus ngelatih kita cara lari yang benar gitu, dikasih tahu. Iya, karena sih, kan kalau long run kakinya nggak benar kan pasti akan sakit. Iya, gitu. Form-nya kan. Itulah pentingnya coach lari, nggak sembarangan lari ya, supaya meminimalisir cedera dan yang paling penting adalah pain free. Iya. Yeah. Terus kapan terakhir lari? Sebenarnya long run itu udah berapa bulan lalu, tapi aku udah mulai bisa ke 10K lagi nih kemarin, udah mulai bisa ke 10K, tapi aku tetap workout kardionya tuh kayak aku dance, terus aku juga Thai boxing. Terus aku juga lagi suka, ini newbie banget sih guys, aku lagi suka bulu tangkis karena kayak lagi main gitu seru, terus tiba-tiba oh wow udah 700 kalori. Oke, gue salah ngundang bintang tamu nih, gue bisa keteteran nih kalau misalnya ngikutin workoutnya dia nih. Tapi gak apa-apa, namanya juga challenge. Gue penasaran, gue pengen nyoba sesuatu yang baru. Ya gue juga biasa olahraga, tapi kan belum tentu apa yang biasa gue lakuin sama Yunita sama. Dan gue penasaran aja apa aja sih aktivitas olahraganya Yunita. Penasaran? Let's go! Let's go! Gue bakal didampingin sama coach ya, supaya meminimalisir cedera, supaya kita diawasin gerakannya bener apa enggak, bener nggak? Siap, Bang. Oke, Coach Tamara. Hai Coach, Yunita. Ya, ini Coach Tamara, certified coach dari APKI. Okay. Dia freelance di U by CJ. Jadi apa? Goblet nih? Iya, goblet squat. Kanan gue. Waduh, bahaya nih. Ini gue masih bisa ngikutin, guys. Oke. Okay. Gerakannya ya, buka kaki selebar pinggul. Oke. Bebannya taruh depan dada. Gini. Turun ke bawah. Yap, perlahan dorong, buang nafas. Begitu ya. Oke. Oke, mau coba? Boleh. Sip. Oke, bisa ini. Coba. Ayo, loh, yo. Abang nggak pakai ini? Ini aku udah. Oh, nggak bisa. 3, 2, 1. 1, dorong, buang nafas. 2. Oke, 3. Masih sama ya bebannya. Lanjut. Ini lucu nih kalau yang ini nih. Oke, bisa. Abang sering nih kayak gini? Sering. Makanan ya? Aku ini. Oh. Takut? Gak takut. Gitu aja ya, Kak. Habis. Nice. Pedes juga. Oke, caranya lunges naik ke atas lateral raise. Jadi di hold pas di bawah. Bisa? Oke. Okay. Anjirit. Insyaallah. Oke, okay. Aku sebenarnya ada challenge lagi sih satu. Apa? Pakai wall ball. Jadi caranya squat, abis itu dorong bolanya ke atas. Ayo. Aku mau berat bang. Ya, aku juga sama. Sama kita. Oke. Siap coach. Ladies first deh. Oke. Okay. Okay, Kak Yunita siap. Coba ya. Ya. 30 detik ya. Go.
Satu, dua, tiga. Punyong. Tiga. Gak hitung. Gak hitung. Empat, lima, dorong ke depan. Oke. Enam, tujuh, delapan, masih 18 detik. Sembilan, sepuluh, tujuh. Itu berapa? 25 detik, 5 detik lagi. Oke, tenang. Oke. Susah nih. Berapa tadi? 11. Pedes pasti. 11. Pasti pedes. 11. Pedes. Udah, kamu melambaikan tangan. Ini belum 30 detik nih. Ini enteng banget buat abang nih. Dapat 11. Apa? Ganti yang beratan dikit. Dua kali lipatnya. Lu kayak kalau udah kebanyakan koordinasi antara. Oh, ini berat sih. Oh, ini berat nih, berat, ini berat. Berat. Oke, udah siap? Siap nih ya. Go. Satu, dua, tiga, empat, bang. Lima, perasaan berantem dulu dong, udah jambang. Udah 8, 15 detik. Berapa? Baru 9. 10. Hah, belum? 11, 12, 13, 14, udah. 15, 5 detik lagi. Iya, coach banyak banget coach. 17, 18, terakhir. Kalah mutlak. Sebentar. Pedul bos. Sumpah, itu koordinasinya susah loh. Itu parah. Udah banyak kayak. Hati-hati ya, benar-benar. Tapi ini karena ada kamera aja gue buat. Mungkin kalau enggak gue udah nyerah. 7. Oke. Oke, tapi sebelum masuk ke pertanyaan kita ngobrol-ngobrol dulu deh sama Yunita. Oke. Ya enggak sih, Yunita lagi sibuk apa sih sekarang? Oh, aku sekarang sambil lari nih. Ya kan belum nih, belum rapid question. Oke. Okay. Apa? Aku lagi break shooting, minggu depan udah mulai shooting lagi. Jadi ada satu project yang kemarin sempat break dulu karena satu dan lain hal. Genrenya? Terus sisa shootingnya, genrenya boleh disebut ya? Gak apa-apa genre, tapi kan bukan genrenya, judul. Okay. Oh, horror. Horror? Iya. Oke. Oke, belum dong. Ini belum capek soalnya, makanya aku ngobrol dulu ya. Biar orang-orang tahu Yunita. Oh ya, yang paling dekat project kamu yang bakal rilis apa? Hopefully sih dalam tahun ini, akhir tahun sih. Tapi emang belum bisa disebutkan apa, tapi insya Allah tahun ini. Wah, semoga good luck Amin. For the project. Amin. Gila, gak capek-capek nih orang. Oke, aku mulai rapid question ya. Oke, ini dong, ngapa nih? Siap. Jadi. Oke, let's go. Ini lagi mulai, jadi. Oke, okay. Bang ini rapid bang, cepetan iya, bang. Iya, ini pakai jadi. Kenapa suka banget sama Jin BTS? Oh my God, gak bisa jawab. Kenapa dulu, kenapa ya? Kenapa? Iya. Gak tau bang, kalau itu gak bisa dijelasin, itu kayak udah unsurnya udah cinta. Iya, iya. Fanatik banget ya BTS ya. Tapi emang keren sih. Emang keren banget bang. Iya. Nah, paling suka olahraga apa? Oke, okay. Aku paling suka akhir-akhir ini yang kayak kardio sih, yang lebih banyak pergerakan gitu. Oke. Okay. Apa yang dilakuin pertama abis bangun tidur? Habis bangun tidur. Uh-uh. Minum air putih. Oke. Okay. Tempat favorit buat healing? Aduh, yang apapun yang bentuknya menyatu dengan alam lah. Entah itu pantai, entah itu gunung. Kalau tiba-tiba kamu ketemu semua member BTS, kamu ngapain? Nangis, pingsan, muntah. Satu lagi, misalnya habis workout diajakin makan sama Jin, gimana? Ya mandi dulu dong bang. Oh iya dong. Mandi dulu, langsung berangkat, touch up, dandan, salon. Cus, langsung. Oke, okay, Yunita, thank you. Thank you, bang. Thank you so much sudah mau menjawab rapid question dengan kos-kosan begini. Tapi lumayan nih, guys. Gila, nih. Speednya. Lumayan dikit. Masih ada kan? It was very fun. Hah? Gue yang mati dong. Gue mati dong. Masih ada dance, guys. Gue pernah ngeliat di Instagramnya, keren banget. Jadi kan gerakannya. Ini adalah aku kan emang lumayan kan, lumayan sering dance karena aku ngerasa kalau dance tuh ada workoutnya, terus kayak happy banget moodnya gitu, terus kayak koordinasi antara fokus dan untuk ngafalin gerakan gitu-gitu kan bang. Nah ini tuh aku bukan instructor, jadi aku juga tidak tahu mengajari. Jadi ini adalah gerakan yang masih di otak aku tuh masih anget banget karena minggu lalu aku belajar ini. Aku mau coba kasih ke abang, coba ya. Kamu lumayan sering ya tapi ya. At least one week lah, once a week ya. Ah gila, nah, oke lah, gue penasaran nih kayak gimana. Oke. Oke, hitungannya ini gini ya bang, double-double. Jadi, one, two, three, four. Wait. One, one two, bisa, bisa, bisa. Yeah, bisa dong. One, two, three, four. Oke, okay, ini yang next-nya ya. Gerakannya adalah, satu, tendang depan, belakang, langsung gini, tap, 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 tap.
tap. Ah, gitu. Oke. Okay. Gue bisa. Bisa. Wuh. Satu kali empat ya. Ya. Yeah. Okay. One, two, three. Dari sini ya. Ya. Yeah. One, two, three, four. La 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 la. La 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 la. Kosong. La 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 la. Ya, gitu betul. Dijago. Ya. Keren, I love you Army. Oke, okay, kita udah selesai, thank you banget Yunita. Thank you sama-sama Bang, thank you banget Coach. Sama-sama. Oke, okay, workout with CJ selesai dan tunggu di episode berikutnya.